Halo guys, kita sekarang mau ke arah Tanah Abang. Oke, ini kanan kiri kita nih, kita menyeberangi Jalan Sudirman nih. Kalau ke kanan ke daerah kota, ke kiri ke arah Blok M. Karena ganjil genap, jadi kita tidak boleh lewat Jalur Sudirman di jam-jam tertentu guys. Oke, ini sekarang kita lewat arah kebun kacang ya guys. Kita ke arah Pasar Tanah Abang. Nah, sudah ada yang tahu Pasar Tanah Abang? Kalau belum, kita lihat. Pasar Tanah Abang itu adalah pusat grosir di Jakarta yang sangat besar guys. Kalau nggak salah itu terbesar se-Asia Tenggara. Pusat grosirnya ya. Ini kita lewat jalan kebun kacang. Kalau tadi dari arah sana, kita dari arah Sarinah. Atau dari arah Kebon Sirih, Sarinah, lurus. Nah, kalian lihat-lihat tuh, ada gedung warna hijau. Seperti apa ya? Seperti masjid gitu loh. Tetapi itu bukan masjid ya. Itu dia Pasar Tanah Abang guys. Itu gede banget itu. Itu pusat grosir pakaian. Sekali lagi ya, itu bukan pusat grosir pakaian. Atau garment kali ya, bukan pakaian aja ya, karena ada celana di sana, ada segala macam lah, kain-kain bahkan tuh ada semuanya gitu. Nah, ini ada yang macet ya, sini ada yang putar balik. Kebetulan sore hari ini habis hujan, gimana di daerah kalian hujan juga tidak? Semoga hujannya hujan membawa berkah ya, jadi dalam artian nggak banjir, nggak terjadi longsor atau apapun itulah, intinya masih aman terkendali hujannya, jadi hujan membawa berkah. Oke guys, kita lihat ini memang kondisi agak padat dan kali ini itu biasanya itu macet banget ya, cuman ini udah agak mendingan ya. Mudah-mudahan sih kita nggak macet, jadi kita bisa kita review jalannya ini guys. Nih di kanan kiri ini banyak sekali jual-jualan ini. Pedagang ecerannya ada, di dalamnya juga ada. Ecerannya itu ya macam-macam ya guys. Di sini tuh ada yang kulineran makanan. Ada juga yang juga suka jualan apa ya, packaging, kardus-kardus. Jadi kalian kalau butuh kardus TV, kardus apapun yang sudah rusak bisa di sini. Oke, itu dia Pasar Tanah Abang. Sebelah kiri ini saya ini Pasar Tanah Abang guys. Kalian bisa masuk ke dalam Pasar Tanah Abangnya. Kalian bisa berbelanja. Ini ada pertigaan ya. Kalau ke kanan tuh ke daerah Cideng atau Roxy, ke kiri ke arah Pejompongan atau Kasablanka. Cuman kali ini gue mau ke arah ke kiri, ke arah Kasablanka. Ya. Itu kalau ke kanan, Anda lihat ini pertigaan itu ya, nyabang kanan kiri, ke arah Cideng atau Jati Baru. Ini ke arah ke kiri kita ke arah kiri ya, ke arah Karet Bifak atau Pejompongan atau ke arah Sudirman. Nah ini di atas kita ini guys, ini Pasar Tanah Abang guys, gede banget loh bro. Nah ini sebelah kiri atas itu jadi kayak apa ya, gate gitu ya, pasarnya nyambung. Mungkin dulu salah satu dulu yang berdiri ya, kanan dan kiri atau mana saya lupa, saya nggak tahu juga. Jadi sekarang digabungkan, jadi gede banget. Dan itu yang depan kita juga itu ada ya kayak jembatan juga, itu juga Pasar Tanah Abang guys. Jadi apa ya, besar banget lah. Di dalamnya itu isinya itu pedagang-pedagang. Nah ini kayak gini nih, itu ada yang dorong-dorong tuh jualan baju, pokok jualan kain semuanya guys, ya kan. Karena sudah sore jadi sudah beberapa banyak yang tutup dan juga hujan ya, jadi di pinggirannya ini udah banyak yang tutup. Kaki limanya ini yang banyak yang tutup. Karena di pinggiran juga banyak yang jualan juga. Karena mungkin di dalam dia sudah tidak kebagian lapak ya atau sewa. Karena susah lah guys. Sekarang bukan masalah harga sewanya mahal atau murah ya. Tetapi kalau ramai begini siapapun orang mau sewa gitu. Karena pasti laku gitu. Tapi kalau sudah full ya Anda mau gimana gitu. Tapi demi
perjuangan hidup di Jakarta, mereka berdagang, ya mungkin mereka cari lapak kaki lima, es gitu loh kan. Ini macet kayak gini, es tuh kita lihat ada warna biru, orang baru apa ya, pulang belanja atau mau berangkat belanja ya. Dan ini dibukanya hanya di pagi hari, jadi kalian kalau kesini lebih baik pagi-pagi, guys. Jadi kalian kesini tuh pagi, ya sepagi mungkin deh, kalau perlu kalian subuh udah nyampe. Karena jujur, gue pernah kesini itu sekitar jam 6-an, itu udah ramai banget aktivitas. Ada yang bongkar muat, lu kita kena macetnya, guys. Ada yang bongkar muat barang, ada yang terima pesanan, dan lain-lain. Yang jelas, itu pagi sudah ada kegiatan yang sangat-sangat ramai. Dan dia ini tidak sampai malam. Jadi ya namanya pusat grosir ya, paling tidak sampai jam-jam 4 sore lah gitu loh. Jadi kalian kalau kesini udah sore-sore itu sudah, ya sudah banyak yang tutup lah, sudah kehabisan. Jadi paling batasnya jam 4 sore lah. Memang kalian harus dari pagi, guys, dari pagi. Jadi kalian kalau yang belum pernah kesini, ya kalian masih banyak cari-cari pilihan gitu loh, karena belum dapat langganan ya. Tapi kalau kamu yang mau usaha udah sering kesini, pasti sudah dapat toko-toko kenalan. Di sini kalian bisa cari-cari harga yang cocok buat di budget kalian dalam buka usaha. Ini ramai banget loh, guys. Ini ramai banget pasar Tanah Abang. Asli ramai banget. Dan di luar-luaran juga pernah cerita nih, guys. Banyak kuliner-kuliner juga yang harganya so pasti murah. Ya kayak kalian mau cari bakso, mie ayam, atau mau cari minuman, cendol, atau es-esan, jus, dan lain-lain, ada semua di sini. Dan di depan kita nih, bajaj. Kalian juga bisa sewa bajaj, kalau kalian misalnya mau bawa barangnya nih, saking banyaknya, kalian bisa pakai bajaj, atau pakai apa, abang-abang yang suka bantu tuh, di istilah kasar, kulit panggul ya. Itu beliau juga bisa, kalian tinggal tawar-menawar saja untuk harga. Oke, saya rasa kita review jalanan di Tanah Abang, kondisi Tanah Abang seperti ini dulu karena macet sekali memang, dan ini nggak seberapa, guys. Biasanya itu lebih macet dan kalian nggak gerak sama sekali karena banyaknya orang yang berbelanja. Ya bukan jalanannya sempit ya, jalanan sudah dibikin juga underpass tapi tetap macet karena memang gimana ya, magnet dari Tanah Abang itu wow banget itu loh, siapapun orang tahu. Dan rata-rata orang mau bisnis garment, mau bisnis pakaian, rata-rata mereka mayoritas ngambil bahannya di atau belanjanya di pasar Tanah Abang gitu loh. Karena memang ya harganya cocok untuk berjualan lagi ya. Atau kalian mau buat ngasih oleh-oleh juga buat keluarga gitu loh. Mau acara lebaran, mau acara sesuatu tahun baru nanti nih. Wah mau ngasih banyak nih ke family kan. Mau cari harga-harga yang miring, kalian datang saja ke Tanah Abang. Oke, itu di underpassnya. Sebelah kanan ini underpass Tanah Abang yang untuk melintasi Tanah Abang biar nggak kena macet lewat atas, bisa lewat bawah. Tapi ya namanya pasar, tetap saja macet tuh. Kanan kirinya masih banyak kios-kiosnya, guys. Jadi ini wow banget, ini rame banget, ini full, guys. Dan dia mereka sampai malam nih. Dalam artian sampai malam mereka packagingnya untuk dikirim ke kota-kota tujuan, ke kota-kota konsumennya. Karena mereka packaging sampai malam. Ya gitulah. Oke. Karena lurus lagi ke arah Karet Bivak, arah Blok M, atau jalur Casablanca nih lurusannya, guys. Oke, saya rasa nge-review tentang jalur Tanah Abang sampai sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan kalian share ya sebanyak-banyaknya, guys. Oke, bye-bye.